Putih-putih rasa macam dekat Kedah. Tahu siapa? Mereka duduk pasang lagu-lagu Kedah. Okey, assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat tahun baru. Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Dan untuk episod pertama memburu nasi kanak Melayu, jadi hari ini saya terjah dekat sebuah kedai nasi kanak yang terletak di Semenyih. Nama kedai ni Nasi Rozail, nasi kanak Kedah. Lokasi dia di Pekan Semenyih, betul-betul bersebelahan dengan Aircon Safe Semenyih lah. Owner kedai ni asal daripada Yan Kedah. Jadi mereka ni dah buka dekat sini lebih kurang dalam setahun lah. Sebelum ni mereka buka jalannya dekat Tesco Semenyih tu. Jadi di depan saya ni adalah sepinggan nasi kanak Melayu. Dan kebiasaannya nasi kanak Melayu terutamanya daripada Kedah, dia punya nasi memang color kuning lah. Dekat sini kan, kebanyakannya mereka ni jual set lah. Ada set nasi ayam goreng, set nasi ayam gulai, set sotong, set daging. Ini namanya set nasi ayam kicap mamak. Untuk satu set nasi kicap ayam mamak ni harga dia RM7. Untuk satu set ni apa yang dia bagi? Ada ayam kicap mamak. Lepas tu dia bagi dengan kacang bendi, dia lebih kurang 3 batang gitu. Lepas tu telur obus separuh. Dan saya add on dengan telur sotong. So total untuk sepinggan ni RM10. Kalau tanpa telur sotong harga dia RM7 lah. Dan saya tambah pula dengan papadom ni lah. Papadom ni sebungkus ni berharga RM1. Oh, dia punya kuah dia bau memanggil. Saya nak try lah. Biasanya saya makan ayam goreng, tapi saya nak try ayam kicap mamak. Ayam goreng pun dia pun ada juga, ayam goreng rempah. Macam dia punya kuah, tadi saya nampak dia cedok lebih kurang dalam 6-7 kuah lah. Apa yang saya nampak tadi, dia bubuh kuah kari ikan sikit, dia bubuh kuah daging hitam sikit, dia bubuh kuah madu pedas sikit, dia bubuh kuah kambing sikit. Betul kuah ni lah, kuah ayam kicap mamak ni sikit. Lepas tu lah kali kuah manis sikit lah, kuah madu. Dekat sini dia pun ada dua kuah madu, satu kuah madu manis, satu kuah madu pedas. Dan katanya kalau dekat sini korang nak pedas lagi, korang kena letak dia punya sambal, sambal goreng. Saya goreng dulu bagi kuah dia sebati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak asal dulu nasi dah tanpa lauk dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama tu bila masuk tu kuat asal dia punya rempah dia. Lepas tu benda pertama asal pedas tau. Tapi ujung-ujung tu dia punya manis sikit dah. Saya nak try dia punya ayam kicap. Ayam kicap, ayam dekat sini dia potong 8 lah. Saya biasa 8 potong lagu ni. Dia punya ayam kicap mamak dia taklah pedas sangat. Kita ambil dia punya papadom. Tak sepi dulu. Makan nasi kanak tak sah kalau tak ada papadom. So kita bubuh papadom dulu lah. Kita kenal dengan dia punya ayam. Sok sotong. Lembut sok sotong dia. So bagi saya nasi Rozail ni, nasi dia sedap. Dia punya campuran kuah dia pun ngam. Berapa yang suka pedas tu, elok apa mentera kat sini lah. Tapi pedas dia tu bukannya pedas yang menangkap tau. Tapi kalau korang yang tak suka pedas pun, korang boleh minta lah kuah yang tak pedas. Untuk satu set yang berharga RM7 ni agak berbaloi lah, sebab banyak juga nasi dia. Dengan dia bagi ayam seketul, telur abu separuh, bendi lagi. So lain kali kalau hampa nak main sini, elok hampa ambil set lah, border set. Border set dia jimat sikit lah. Dia pun ni dekat sini buka seawal jam 7.30 pagi lah. Dan katanya pukul 7.30 pagi tu dia pun rasa sarapan pagi lah. Macam nasi lemak, lontong, bihun goreng, mi goreng. Dan nasi kanak bermula seawal jam 10 pagi sampailah habis. Biasanya dalam pukul 4-5 petang habis lah. Apa yang saya nampak tadi, dia ada ayam goreng rempah. Lepas tu ada kari ayam. Tu ada ni ya, ayam kicap mamak ni. Dia ada daging hitam. Lepas tu dia ada ikan bawal. Ikan bawal dia ada goreng, dia ada gulai.
Dia pernah tutup setiap hari Isnin tau. Semua jangan duduk main lah Isnin. Jadi terima kasih lah kepada hampa yang sudi tengok Bang Wee kenal Nasi Kenak Melayu ni sampai habis. Macam biasa, support kami, subscribe kami di YouTube, tekan sekali button bell tu untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru di Warung Hunter. Follow kami di Instagram dan juga like kami di Facebook Warung Hunter. Dan kepada hampa orang-orang Semenyih dan sekitar dengannya, kalau nak kenal nak asal Nasi Kenak Melayu yang bagi saya sedap lah, hampa kena main try dekat ni, Nasi Rozail, Nasi Kenak Kedah. Dia pun terletak di Pekan Semenyih bersebelahan dengan Pasaraya Ekon Safe, berhadapan dengan Bakers Cottage Semenyih. Dia pun ni buka setiap hari kecuali hari Isnin tau. Bermula pukul 7.30 pagi sampai pukul 5 petang. Nasi Kanak bermula seawal jam 10 pagi. So, teruskan menonton channel Warung Hunter untuk episode seterusnya. Agak-agaknya Nasi Kanak Melayu mana yang saya nak pergi. Tengok tau.